Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar. So, pada hari ini kita akan masuk ke satu bahagian yang baru iaitu sort. Pada minggu lepas kita telah pun mempelajari mengenai topik search, iaitu ada dua jenis search yang telah kita pelajari. Satu ialah linear search dan satu lagi ialah binary search. So, kita pergi ke topik yang seterusnya, bukan topik ya, bahagian yang seterusnya iaitu sort. Okay. Mari kita sama-sama mengenal pasti apakah yang dimaksudkan dengan sort di dalam perkomputeran. Okey, sort ialah proses mengisi, okey, atau memilih atau menyusun item-item dalam satu senarai linear mengikut urutan tertentu. Maksud tertentu di sini urutan menaik atau menurun. Okey, ia penting untuk mendapatkan maklumat secara tepat dan cepat. Okey, terdapat dua jenis sort juga yang akan kita pelajari di dalam topik sort. Jenis sort ini, yang pertama ialah bubble sort, iaitu teknik mengisi item-item dalam senarai mengikut urutan menaik atau urutan menurun. Dan satu lagi ialah bucket sort, teknik yang mengasingkan item-item dalam senarai tertentu ke dalam baldi. Sama juga, dia akan disusun mengikut urutan menaik atau menurun. So, kita masuk dulu bahagian bubble sort. Okay. Kita terus pergi ke bubble sort. Okay, bubble sort ialah satu teknik pengisihan yang mudah untuk mengisi item-item di dalam senarai mengikut urutan menaik ataupun urutan menurun. Okay. Teknik bermula dengan membanding dua item pertama dalam senarai hingga ke item yang terakhir. Okey, sekiranya proses tersebut melibatkan urutan menaik, item pertama dengan item kedua dia akan dibandingkan, kemudian akan bertukar tempat jika nilai item pertama lebih besar daripada item yang kedua. Okey, apabila urutan menurun, item pertama dan kedua akan bertukar tempat jika nilai item pertama lebih kecil daripada nilai yang kedua. Okey. Okey, mari kita tengok contoh. Contohnya kita diberi satu urutan nombor 41953. Kita akan mengisi, akan membuat satu pengisihan mengikut urutan menurun menggunakan teknik bubble sort. Apabila menurun, sebelah kiri kita akan lebih besar dan sebelah kanan kita akan mengecil. Daripada besar, dia akan turun ke bawah. Daripada besar, dia akan semakin kecil ya nombor tu. So, sepatutnya paling kiri dia akan 9 dan paling kanan dia akan 1. Okey, tanpa membuang masa, mari kita tengok teknik ni secara ringkas. Okey, dia akan buat perbandingan 4 dan 1. Apabila 4 dan 1, 4 lebih besar, dia ada pertukaran tempat. Okey, sebab kita akan maintain sebelah kanan akan lebih besar. Okey, langkah yang kedua, dia akan bandingkan nombor 1 dan 9. Disebabkan 9 lebih besar daripada 1, maka ada perubahan tempat. Okey, ini ialah perubahan tempat ya. Di sini tiada perubahan tempat. Okey, pada langkah yang ketiga, dia akan bandingkan nombor 1 dan nombor 5. Okey. Apabila dibandingkan 1 dengan nombor 5, 5 lebih besar, maka 5 akan bertukar tempat dengan nombor 1. Okey. Sekiranya pelajar kurang faham, boleh rewind balik atau boleh baca penerangan di sebelah sini. Okey, kita terus ke next slide. Okey, pada langkah yang keempat, 1 akan dibandingkan dengan 3. Sekiranya 3 lebih besar, maka akan berlaku perubahan tempat seperti ini. Okey. Okey. So, nombor kita dapat 49531. Adakah ini adalah jawapan yang sebenar? Okey, masih belum dapat jawapan yang sebenar sebab kita mau buat urutan menurun. Apabila urutan dia menurun, sebelah kiri dia mesti paling besar. Okey. So, ada proses lagi yang perlu kita buat. Second round. Okay, kita akan tengok second round. Apa yang berlaku? Ini yang kedudukan yang last tadi kita dapat pada pusingan yang pertama, 49531. Langkah yang sama kita akan buat.
Buat perbandingan item yang pertama dan kedua, 9 dan 4. Apabila 9 lebih besar daripada 4, maka 9 akan pindah pergi sebelah kiri. Dan langkah yang seterusnya, buat perbandingan setelah diubah tempat 9 dan 4, 4 akan dibandingkan dengan 5, maka 5 akan bertukar tempat kerana apa dia tukar tempat? Sebab 5 lebih besar daripada 4. Okay, dan seterusnya, buat perbandingan 4 dengan 3, tiada berlaku perubahan tempat disebabkan 4 lebih besar daripada 3. Dan seterusnya, perbandingan yang terakhir, 3 dan 1, tiada juga perubahan tempat kerana 3 lebih besar daripada 1. So, kita tengok hasilnya 9, 5, 4, 3, 1. Okey, ini adalah jawapan yang kita cari. Ya, mengikut urutan menurun. Okey, item telah disusun mengikut urutan menurun, maka proses perbandingan dihentikan. So, kita sudah dapat jawapan yang kita cari. Okey, seterusnya mari kita tengok teknik menggunakan bucket sort. Okey, teknik ini ialah teknik mengasingkan item dalam senarai tertentu ke dalam baldi. Okey, kita anggap dia baldi lah, itu yang dipanggil nama bucket sort. Seterusnya, item-item di dalam baldi akan diisi dan disusun semula ke dalam senarai. Ada salah ejaannya. Okey, bilangan baldi diperlukan bergantung kepada pengatur cara dan bilangan item dalam senarai yang perlu diisi. Contoh 3.6, kita diberi satu senarai yang mana kita akan diminta untuk susun mengikut menaik. Kalau menaik maksudnya A to Z lah. Kalau dia Z, A sehingga nombor yang abjad yang terbesar iaitu, kalau kita tengok sini yang paling besar, J. H, I, J. Okay, J ya. Okey, so apa yang dia buat? Pada langkah yang pertama, dia akan sediakan 3 jenis baldi dan tetapkan julat yang sesuai bagi item yang diletakkan ke dalam baldi. Untuk baldi yang berwarna biru, iaitu baldi yang pertama, dia akan simpan A sampai C. Dia pilih secara rawak. Tapi yang sudah ditetapkan lah A, C, B. Okey, masuk sini. Okey, kemudian baldi yang kedua, D, E, F. Dan seterusnya, baldi yang terakhir, dia akan masukkan G sampai J. G, H, I, J. Okey? Dan seterusnya, setelah item-item sudah masuk ke dalam bekas yang telah kita tetapkan, apa yang berlaku? Okey, kamu boleh bayangkan apa yang berlaku, tapi bukanlah prosesnya dia keluarkan balik dia susun. Ini dia mau bagi gambaran macam mana proses bucket sort itu berlaku. Okey, kemudian barulah kita akan keluarkan kembali nombor di dalam bucket sort tadi itu. Okey, contoh ABC kita susun ikut urutan ABC, DEF, GHIJ. So, dengan cara ini dia akan lebih mudah. Okey, dia akan lebih mudah untuk kita menyusun sekiranya kita mendapat satu bilangan nombor yang sangat banyak. Kan? Kalaulah nombor yang kamu mau bandingkan tu sampai 100, sesuai kita mau ikut proses yang pertama tadi iaitu bubble sort. Katakanlah kita mau banding kiri kanan dan berapa pusingan. So kalau melibatkan nombor yang banyak, lebih sesuai kita gunakan bucket sort. Okey, tahukah anda item-item di dalam setiap baldi boleh diisi menggunakan kaedah bubble sort? Okey. So untuk penerangan bucket dan bubble setakat ini saja. Lepas ni cikgu akan sambung ke slide yang seterusnya, video yang seterusnya, untuk kita melihat bagaimanakah cara menulis sudokod dan juga carta alir untuk linear search. Okay? Lepas ni kamu sambung tengok next video. So untuk yang penerangan bucket ini sahaja, pastikan pelajar boleh mengenal pasti perbezaan atau persamaan atau apakah teknik. Macam mana teknik tu? Teknik kena faham
supaya apabila kita masuk ke proses menulis algoritma, melukis carta alir atau menulis sudoku tu, kita boleh menguasai dengan baik. Kita kena dapat gambaran yang jelas, baru kita boleh bayangkan macam mana prosesnya berlaku. Okey, setakat itu saja. Kita sambung lagi selepas ini. Terima kasih kerana menonton. Okey, sebelum terlupa, cikgu masukkan satu lagi, iaitu perbandingan bubble dan bucket sort. Kita masuk sekali dalam slide yang samalah supaya selepas ini kita terus pindah kepada bahagian menulis sudoku dan melukis carta alir. Okey, search dan sort. Okey, search dan sort. Dalam search kita ada binary search dan linear search. Dalam sort kita ada bucket sort, kita ada bubble sort. Ini perbandingan di antara search dan sort ya. Okey, search mencari item dalam satu senarai, sort mengisih item dalam satu senarai sama ada dia urutan menaik atau menurun. Dia punya persamaan di antara search dan sort, kedua-duanya memerlukan satu senarai, memerlukan algoritma iaitu satu set arahan yang betul mengikut langkah dalam menyelesaikan masalah. Linear search dan bubble sort sesuai digunakan untuk senarai yang mempunyai item yang sedikit, manakala binary dan bucket sort sesuai digunakan untuk senarai yang mempunyai item yang banyak. Okay, so cikgu harap kamu akan lebih jelas mengenai search dan sort. Apakah persamaan di antara search dan sort pun pelajar boleh kaitkan, boleh buat perkaitan. Sekiranya ada soalan yang melibatkan persamaan dan perbezaan, bolehlah dikaitkan dengan jawapan ini. Okay, so kita jumpa untuk next slide. Sekiranya ada masalah, boleh PM atau boleh rewind saja, tengok balik-balik. Okay, so thank you guys.